Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat menilai perempuan masih tertinggal dalam sisi informasi maupun soal partisipatif pengawasan pelayanan pemilu. Karena itu harus diberi ruang untuk mendapatkan akses dan informasi yang kuat. Salah satunya dengan menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum perempuan. Bertempat di sebuah hotel di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi perempuan. Dalam kegiatan yang diikuti oleh sejumlah elemen organisasi perempuan serta para mahasiswi di Kota Bandung itu, diberikan pemaparan oleh para komisioner Bawaslu dan pihak terkait. Komisioner Bawaslu Jawa Barat Loli Suhenti menyampaikan, dari angka dugaan laporan dari publik sejauh ini pelapor masih didominasi oleh laki-laki, begitu juga dengan yang terlapor. Caleg-caleg perempuan, dari mereka masih menjadi caleg sampai menjadi calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata dalam konteks melakukan keterlibatan aktif, melakukan pengawasan pemilu, perempuan masih belum muncul derajatnya. Dikatakan Loli, banyak faktor yang membuat kaum hawa kurang aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Antara lain bisa karena faktor kultur masyarakat, juga karena faktor keterbatasan akses informasi. Ya, karena kita menyadari sama-sama memahami seluruh elemen masyarakat itu harus punya pemahaman yang sama terkait pentingnya pemilu kita. Dalam konteks ini perempuan dalam banyak kasus itu masih tertinggal, baik dari sisi informasi maupun dari sisi yang lebih panjang lagi, misalnya soal pengawasan partisipatif. Karena itu kami menganggap perempuan tidak boleh ditinggalkan. Dalam konteks perpolitikan, perempuan harus diberi ruang mendapatkan akses informasi yang sama-sama kuatnya, diberikan akses kesempatan yang sama-sama kuatnya, termasuk dalam konteks melakukan pengawasan partisipatif. Sementara itu, menurut salah seorang peserta, Nadia Alfi, banyak hal yang harus dilakukan oleh kaum perempuan dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu mendatang. Dan apa yang telah diperoleh dalam sosialisasi itu akan ia sampaikan kepada lingkungan terdekat. Menghadiri undangan dari Bawaslu, dan tadi banyak sih dipaparkan bahwa kita sebagai perempuan itu harus ikut aktif dalam penyelenggaraan pemilu gitu. Dan juga ikut aktif mensosialisasikan agar sebagai perempuan itu menjadi subjek aktif dalam pemilihan baik itu pilpres ataupun pilek. Untuk di Jawa Barat, pada DPT hasil perbaikan 2 menunjukkan jumlah laki-laki lebih tinggi dengan selisih 160.000 dari perempuan. Namun yang paling penting adalah spirit yang harus dijaga. Satu suara pun ketika disalurkan dengan kesadaran kritis, maka akan mempengaruhi kualitas demokrasi. Bawaslu Jawa Barat menyadari peran kaum perempuan adalah mitra strategis dari yang ada di masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan maupun melakukan pendidikan politik. Yuana Kurniawan, Bandung TV.